Assalamualaikum guys, hi, it's me again, Namira, presenter Mugaru. Okay, so today I'll be explaining to all of you in here what is the difference between Mugaru and the other school. They say that school A is better, they say school B is the great one, but for me, Mugaru is better than the other. Why Mugaru become the best one? Shh, let me tell you, secret between us. I'll write it first. Number one, Mugaru have 7 noble values. Number one, strong personal vision or visi pribadi yang kuat. Every people in Mugaru must have strong personal vision. Number two, positive thinking or berpikir positif. What do we need to think positive? Because if we think negative, then our life, your life, will become such a mess. Number three, akhlak straight or kekuatan akhlak. What do we need to have a good akhlak? Because in this country, there is a lot of intelligent people with bad akhlak. And what do they become? They become a corruptor that ruined this country. Number five is resilience or ketangguhan. Why do we need resilience? Because students in Mugaru were prepared to be a resilient leader, not a leader who asks for mother or father for a position. Let me tell you, a true leader needs to build their career from zero and having a clear and high education. Number six is reflective thinking or berpikir reflektif. Every time you do something, you need to evaluate it at the end and fix it. Number seven is cooperation or kerjasama. In Mugaru, they teach us to be cooperative. Why? Because we're a social being and we can't live alone. That's why Mugaru is different among the other school and the best, the better one among the other. Your expensive school, your favorite school, a school that only accepts 100 people among 1,000 people. Okay, stop being delusional and start join Mugaru to be a good leader. Not a leader who is mama's boy or a leader that been asked and only answer with "Hah? Hah? Ya ndak tahu. Tanya kok tanya saya." Aduh. I'm Namira, presenter Mugaru. Bye. Oke, jam 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo rek. Jumpa lagi sama aku Chavia, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Oke, jadi kali ini aku bakal ceritain peran sosial media di era digital. Nah, kita kan hidup di era digital nih ya. Pastinya sosial media itu berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Karena dulunya kan kita itu berinteraksi dengan orang lain itu mau gak mau ketemuan secara langsung atau gak lewat surat-suratan. Tapi setelah masa digital ini, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain itu lewat sosial media. Jadi peran media sosial sekarang itu tentunya sangat penting. Contohnya nih ya, kita kan punya sosial media namanya itu WA. Nah, WA ini kita bisa manfaatkan sebagai sarana dagang. Nah, di WA itu kan ada yang namanya status WA. Kita bisa mengunggah jualan kita, contohnya kayak bando, parfum, alat tulis, casing HP, sendal, panci, jam tangan, dan lain-lain. Kita bisa unggah ke dalam status WA, terus kita cantumin harganya, dikasih caption, dijual stok sekian. Nah, dengan itu termasuk salah satu cara untuk mempromosikan dagangan kita kepada orang lain. Contohnya ya, aku pernah buat status WA kayak gitu, terus temanku sepersekian detik langsung jawab kayak gini. Langsung jawab tanya-tanya harga gitu. Terus ini
ada warna yang lain enggak? Ada yang ini enggak? Ada yang ini enggak? Tapi setelah itu enggak pernah dibeli, guys. Karena mereka cuma mau lihat-lihat aja. Sedih sih, tapi enggak apa-apa. Karena aku istilahnya dapat respon dari mereka itu udah seneng gitu. Dan yang kedua itu, peran sosial media itu bisa sebagai sarana untuk curhat. Jadi ada temanku Ra yang setiap hari itu curhat ke aku, kayak misalnya, "Hei, aku lo seneng sama dia, tapi lo dia seneng sama yang ini, gak apa," gitu. Jadi pokoknya setiap hari itu dianya ya curhat ke aku. Pokoknya kurang afdol kalau sehari itu aku gak dengar suara voice call-an dia atau voice note-nya dia di WA curhat tentang cowoknya yang gak tahu kapan bakal jadian itu. Nah, terus suatu hari dia tuh VC aku nangis-nangis kayak diputusin pacarnya. Aku kan bingung ya, Rek ya, mau gimana gitu. Karena aku ya gak pernah gitu loh diputusin sama cowok. Pernahnya aku itu sebelum confess itu malah dia udah suka sama yang lain. Ngenes ya nasibku ini. Jadi kesimpulannya, peran sosial media di kehidupan kita itu sangat penting. Tapi jangan lupa buat digunakan baik-baik. Karena kalau nggak digunain baik-baik, takutnya kamu yang malah terjerumus dalam kegelapan dunia maya. Gitu. Jadi sampai sini dulu ya, Rek. Buat kalian mau curhat ke WA aku, simak ya nomorku. 081-331-935-471. Akhirnya aku Chavia, podcaster OTW Famous yang cuma punya WA karena TikTok dan IG-nya dianggurin, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Sirip. Malam di mana? Finer. Enggak ada. Untung banget. Biasanya gua kira. Yo, sama saya. Nah. Allah. Udah belum, Pak? Cek dulu. Suaraku. Oke, udah siap tidak? Iya. Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo Rek. Jumpa lagi sama aku Siril, podcaster OTW Famous, dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah, kali ini Rek, aku bakal cerita peran sosmed di era digital. Langsung ayo Rek, gak usah banyak basa-basi. Peran sosmed itu menurutku sangat penting. Buat apa sih? Ya buat memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi gimana maksudnya? Nih, contohnya ya. Aku kan punya WA, satu-satunya sosmed yang aku punya. Tiap hari aku selalu posting barang daganganku di status. Kamu tahu enggak sih apa yang aku tawarkan? Ada bando, parfum, alat tulis, casing HP, sendal, panci, jam tangan, dan lain-lain. Pokoknya, begitu aku upload, langsung teman-teman pada tanya harga. Tanya doang sih, nggak beli. Tapi lumayan lah, udah ngereken aku mereka. Itu yang pertama, Rek. Yang kedua, peran sosmed itu bisa sebagai sarana untuk curhat. Aku punya teman, Rek. Tiap hari rutin curhat ke aku tentang cinta lah, masakan, pokoknya kurang afdol kalau sehari belum curhat ke aku. Suatu hari dia VC aku, nangis-nangis, katanya diputusin pacarnya. Ya aku kan gak tahu ya Rek mau nasehatin apa. Lah maklum, aku belum pernah diputusin. Soalnya siapa sih yang mau mutusin gadis secantik aku? Malah aku yang sering mutusin. Kesimpulannya, peran sosmed itu penting banget. Bikin yang jauh jadi deket, yang deket tambah akrab. Sampai di sini dulu ya, Rek. Buat kalian yang mau curhat, boleh kok simpen nomor WA aku. Simak ya. 081-331-935-471. Akhirnya, aku Siril, podcaster OTW Famous yang cuma punya WA doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenapa tiba-tiba banget sih, Pak? Kan jelek jadinya, Pak.
siapa? Terakhir siapa tadi? Kalian. Yang datang tadi siapa? Datangnya. Sudah siap? Oke, okay, yuk. Cek. Tes. Yo, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo Re, jumpa lagi sama aku Fahmi, podcaster OTW Famous dalam acara podcast. Podcast seminggu sekali. Re, kalau kita lewat jalan-jalan di Surabaya, pasti rasanya sejuk, bener gak sih? Yoilah, pastilah. Kalau diibaratkan seperti kalian ngelihat wajahku, ngelihat wajah dia sejuk, bersih, rapi dan cantik. Di kanan kiri tengah jalan tumbuh pohonnya dan tanaman hias, pokoknya sejuk lah. Kalau aku sih udah ngerasa nyaman aja tinggal di Surabaya, serasa dimanjain gitu. Bayangin aja semua di Surabaya, mulai dari buah, sayur, mall, bioskop, masjid, musola dan lain sebagainya. Pokoknya aku gak akan mau pindah ke lain hati deh, alias sampai tua beleh neng Surabaya. Bahkan suatu saat nanti aku kepengen punya istri yang orang Surabaya, jadi ya gak kemana-mana. Cantik, pinter, kaya, soleha, asli Surabaya lagi. Wow, amin. Biar kata nih, aku ditaksir sama orang yang lebih cantik, kayak kayak idol Korea misalnya. Aku gak akan bakal mau, pokoknya pilih, tetap pilih arek Surabaya. Surabaya is the best. Memang sih arek Surabaya itu tidak seindah surga, tapi kalau bagi aku cukup membuat hati senang dan tenang. Nah, ada tugas penting nih bagi kita semua warga Surabaya. Apa tugasnya? Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kerindangan dan kebersihan. Jangan sampai wajah Surabaya tercinta sudah cakep ini tidak cakep lagi. Rasa memiliki harus tertanam dalam hati kita, Rek. Seperti kita yang memiliki orang tersayang, pasti disayang, dijagain, dimanjain, dan sebagainya. Wis yo, Rek yo, ojo lali selalu jaga wajah Surabaya agar tetap cakep. Akhirnya aku podcaster OTW Famous pamit undur diri dulu karena dipanggil sama mami, takut kata orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang datang duluan tadi ya? Ini. Yang datang duluan ya? Oh iya. Cek. Oke, siap kan? Kamu berasa apa kan? Apa pak? Udah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, jumpa lagi sama aku Salma, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Re, kalau misalnya disebut sebuah nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya disebut Kak Fania, pasti yang terbayang adalah dia seseorang podcaster yang cantik, cerdas, pinter, dan sukses. Bener gak sih? Ya pastilah. Nah itu Re yang dinamakan branding. Ketika disebut nama, yang pasti terbayang adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini Re. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita. Nah, sekarang kalau disebut Salma, kira-kira apa yang terbayang dalam benak kalian? Cantik. Pasti lucu kan? Atau cantik, pintar, atau apa? Kalau aku sih pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, cerdas, pintar, dan juga cantik. Dengan kata lain, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari aku nyempetin diri buat baca buku dan make up. Dan kalian tahu gak sih, mamiku
sampai sering orasi karena bedak dan lipstiknya habis aku pakai buat ngerawat wajahku yang imut ini. Duh, kamu itu mau jadi apa sih kok kayak gitu? Ya aku jawab, ingin jadi cantik lah. Lalu beliau terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian, aku udah tampak gejala-gejala pinter belum, Re? Atau gejala-gejala cantik? Ya itu semua aku serahkan ke Mugaru Lovers semua. Oke, Re, sampai sini dulu ya jumpa kita kali ini. Ingat ya, Re, kalau disebut nama Salma, yang terbaik harus yang baik-baik aja. Aku Salma, podcaster OTE Famous, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Ini siapa lagi? Tadi? Setelah Salma, tahu gak? Oh iya, tahu. Ya, tahu. Ini judulnya nggak usah dibaca kan? Nggak usah. Cek. Cek. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, jumpa lagi sama aku Talita, podcaster OTW Famous, dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah, di zaman yang sudah semakin berkembang ini, kalian pasti punya yang namanya HP kan? Nah, kira-kira di HP kalian ada aplikasi TikTok gak sih? Wah, kalian semua jamnya udah pada punya. Ya pasti dong, karena aplikasi TikTok ini adalah aplikasi yang terkenal di zaman sekarang. Habis itu, kalau kita nggak punya TikTok, apa kata dunia? Bener nggak sih? Kira-kira nih ya, berapa followers TikTok kalian? Karena guys, banyak followers dan dikitnya itu tergantung videonya menarik atau tidak. Kalau aku nih, followersnya cuma 71. Hehehe, maklum guys, soalnya bukan selebgram. Sebenarnya banyak loh guys, manusia zaman sekarang yang dulunya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dan bahkan nggak punya apa-apa, tapi terkenal banget, punya banyak followers. Kalian pasti pengen juga kan? Ya pasti dong, masa jadi orang terkenal nggak pengen gitu kan? Jadi Re, zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget. Kenapa? Kalau zaman dulu itu, kalau mau terkenal itu susah banget, harus casting sana sini. Kalau zaman sekarang itu tinggal duduk di rumah aja kita udah bisa terkenal loh. Bahkan kita di pinggir jalan nunggu lampu merah aja kita bisa terkenal dengan membuat video. Terus habis itu tinggal diedit lalu diupload. Besokannya kita pasti jadi terkenal. Selain itu Re, TikTok itu juga bisa sebagai wadah berwirausaha, mencari teman, mencari jodoh, bahkan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu Re, kita harus hati-hati dalam bermain TikTok. Dan kita harus bijak dalam bermain TikTok. Ngonten ya ngonten, tapi kita harus perhatikan apakah konten itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Kalau aku nih ya, sukanya tuh nonton video ASMR. Kalian tahu nggak sih ASMR itu apa? ASMR itu biasanya membuat tenang. Apalagi kalau dilihatnya pas kita udah ngantuk-ngantuknya, pasti kita bakalan langsung tertidur pulas gitu kan. Yang kedua, aku suka nonton video yang lucu biar hidup kita tuh nggak boring-boring amat dan nggak gampang stres. Yang ketiga, aku suka nonton video orang masak karena aku ini pengen jadi presenter kuliner. Tapi guys, ada satu yang paling penting. Apa sih kak? Yaitu ibadah. Kalian kalau mau jadi orang terkenal, tapi jangan lupa ibadah. Karena guys, kalau misalkan kita mati atau meninggal, malaikat tuh bakal tanya, apa yang kalian perbuat selama di dunia? Amal ibadah apa yang telah kalian perbuat? Bukan tanya akun kita, followers kita,
Emang kalian pikir malaikat punya HP terus mau nge-follow akun kita? Ya enggak dong, malaikat aja gak punya HP. Ya kali tanya akun sama followers kalian. Nah, kalian dengar gak? Mamaku nih udah marah-marah nih ya, udah manggil-manggil aku. Berarti saatnya aku pamit undur diri. Karena guys, kalau aku ngobrol terus di sini pasti dimarahin. Karena ditanyain ngobrol sama siapa kak, kayak orang gila aja. Ya udah nih guys, saatnya aku Talita, podcaster OTW Famous, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Muah. Itu pak, dari semalam tuh dihafal dan nyusun kata-kata sendiri, jadi udah hafal buat maju ke depan gitu. Terus gimana kok bisa yakin kamu gak pakai teks terus ngomong itu, gimana? Tekniknya gimana? Tekniknya ini pak, tak baca dulu berulang-ulang gitu, kayak 10 kali 20 kali habis itu dihafalin per paragraf per bait. Jadi makanya itu aku hafal sekarang gitu pak. Berapa kali kira-kira? Kira-kira paling 20 kali, Pak. 20 kali? Iya, Pak. Hasilnya seperti itu ya? Iya. Oke. Ini kalau lomba. Ini ngomong lomba. Kalau lomba podcast, itu kira-kira kamu itu juara ini, Pak? Wah, amin. Semoga ya, Pak, ya. Jadi lengkap antara isinya, kemudian penyampaiannya. Cuma yang baik-baik tadi itu. Yang apa, Pak? Ya, hehehe. Oh iya, kurang natural ya pak ya. Iya, malah hehehe. Ini kurang dibahas, tapi kita apa. Oke, siap, mantap. Iya pak. Siapa tadi? Cina. Cek. Oke, siap? Bentar, Pak. Sip. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Halo, Re. Jumpa lagi sama aku, Cinara, podcaster OTW Famous, dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Re, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari gini gak punya TikTok? Apa kata dunia? Tapi ngomong-ngomong, udah berapa nih followersnya? Kalau udah banyak, berarti kontennya menarik. Kalau TikTokku sih baru 70 followers. Banyak loh Rek pengguna TikTok itu yang followersnya jutaan, padahal sebelumnya mereka itu bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Tapi begitu udah banyak pengikutnya, mereka menjadi seleb yang banyak penggemarnya. Jadi Re, zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh beda. Dulu kalau mau jadi artis susah banget, harus casting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat. Sehingga TikTok bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu Rek, kita juga harus hati-hati dan bijak dalam bertiktok. Ngonten ya ngonten, tapi harus kita pastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih seneng lihat konten TikTok itu yang lucu karena bisa ngilangin stres. Selain itu, aku juga seneng lihat konten masak Rek. Maklum, cita-citaku pengen jadi presenter kuliner. Kalau bermain TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya guys. Karena malaikat gak bakal tanya berapa followers kalian, tapi bakal tanya gimana salat kalian. Akhirnya aku Cinara, podcaster OTW Famous, pamit undur diri dulu karena udah dipanggil sama bunda. Takut kena orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Cinara ini ya. Cinara itu datar, ekspresinya datar. Dia itu seneng ya begitu, susah ya begitu gitu loh. Jadi suruh dibedakan. Anu rotok kemayu lagi ya nanti ya. Oh iya. Wah, ini betul pasar itu.
Oh iya, ini sih Rek. Ini mau bimbingan. Aku bang, Karina nanti. Iya, siapa sih yang tetap di sini, Rek? Aku. Untuk Karina. Aku. Habis kamu siapa, Tak? Habis ini. Aku Lanta. Sarita, Kuil. Kuil, ayo. Ini berdasarkan yang lalu ya, datarnya. Bus, 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 bus. Gini. Bus, 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 bus. Halo, selamat datang. Bukan apa, bisik-bisik. Bukan apa, bisik. Bisik, ini, mari-mari sampai ke kamu ya. Siapa yang bimbing? Halo, habis ini saya juga ada bimbingan online. Oh iya, gak apa. Itu penting juga itu, ya. Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika Kuila mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, jumpa lagi sama aku Kuila, podcaster OTW Famous dalam acara Pod Sesi, podcast seminggu sekali. Re, kalau misalnya disebut sebuah nama, apa yang terbayang pertama kali dalam benak kalian? Misalnya disebut Kak Fania Winola, pasti yang terbayang adalah dia seorang podcaster yang cantik, cerdas, pinter, dan pastinya sukses. Nah, itu yang dinamakan personal branding. Ketika disebut sebuah nama, pasti yang terbayang pertama kali adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini, Re. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita pastinya. Nah, sekarang kalau disebut namaku, kira-kira yang terbayang pertama kali apa? Pastinya cantik, pinter, dan juga pacarnya Mikazuki Arion pastinya. Kalau aku sih sebenarnya pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, cerdas, pinter, dan cantik sih. Dengan kata lain, aku tuh masih berusaha membangun branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari aku selalu nyempetin diri buat baca buku dan make up. Dan kalian tahu gak sih, bunda aku tuh sampai sering orasi ngomel-ngomel karena bedak sama lipstiknya habis tak pakai. Kuila, kamu itu gak mau ngapain sih? Gak kemana-mana bedaan, gak kemana-mana pakai lipstick. Habis ini juga kamu tidur. Ya aku jawab, pengen nyoba jadi cantik lah. Habis gitu bundaku geleng-geleng kepala. Menurut kalian aku udah tampak gejala-gejala pinter belum, Rek? Atau udah tampak gejala-gejala cantik? Ya itu semua sih aku serahkan ke kalian semua. Oke Rek, sampai sini dulu ya jumpa kita kali ini. Ingat ya Rek, kalau disebut nama Kuila, yang terbayang harus yang baik-baik aja. Aku Syah Kuila, podcaster OTW Famous. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Kalau Syah Kuila ini memang gak pernah salah. Ini Ibu Alika. Sudah salah kan? Panggil aku sama Alika apa sama? Sama apa? Al. Masa Alika. Iya tuh. Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Alika, podcaster OTW Famous yang paling cantik dalam acara Pod Sesi, podcast seminggu sekali. Rek, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari ini gak punya TikTok? Apa kata dunia? Tapi ngomong-ngomong nih ya, udah berapa followersnya? Kalau udah banyak berarti kontennya menarik. Kalau TikTokku sih baru 73 followers. Hehehe. Banyak loh Rek pengguna TikTok itu yang followersnya jutaan, padahal sebelumnya mereka itu bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Tapi begitu udah banyak followersnya, mereka jadi seleb yang banyak banget fansnya. Jadi Rek, zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh banget bedanya.
Dulu kalau mau jadi artis susah banget, harus keting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat, sehingga TikTok bisa jadi wadah buat bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu, Re, kita harus hati-hati dan bijak dalam ber-TikTok. Konten yang konten, tapi harus kita pastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih seneng lihat konten TikTok itu yang lucu karena bisa ngilangin stres. Selain itu, aku juga seneng lihat konten edukasi, Re. Maklum, cita-citaku pengen jadi presenter yang berprestasi dalam semua bidang. Hehe. Kalau main TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya, Re. Karena malaikat gak bakal tanya berapa followers kalian, tapi bakal tanya gimana sholat kalian. Akhirnya aku Alika, podcaster OTW Famous yang paling cantik, pamit undur diri dulu karena udah dipanggil sama mami, takut kena orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye! Assalamualaikum, halo Re, jumpa lagi sama aku Karina, podcaster OTW Famous dalam acara pod sesi podcast seminggu sekali. Kali ini aku bakal cerita peran sosmed di era digital. Langsung ayo Re, gak usah banyak basa-basi. Peran sosmed itu menurutku sangat penting. Buat apa? Ya buat memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi gimana maksudnya? Nih contohnya ya, aku kan cuma punya WA ya Re ya. Satu-satunya sosmed yang aku punya, tiap hari aku selalu posting barang daganganku di status. Kamu tahu belum apa yang aku tawarkan? Ada bando, parfum, alat tulis, casing HP, sendal, panci, jam tangan, dan lain-lain. Begitu aku upload, langsung teman-teman pada tanya harga. Tanya doang sih, gak beli. Tapi lumayan lah ya, udah ngereken aku. Itu yang pertama, Re. Yang kedua, peran sosmed itu bisa sebagai sarana untuk curhat. Aku punya teman, Re, tiap hari rutin curhat ke aku tentang cinta lah, masakan lah. Pokoknya kurang afdol kalau sehari belum curhat ke aku. Suatu hari dia diputusin sama pacarnya. Dia VC nih, nangis-nangis ke aku. Aku kan bingung ya, Re, ya, mau ngasih nasihat apa. Maklum ya, Re, aku belum pernah diputusin. Lagian siapa sih yang mau mutusin gadis cantik aku? Hehehe. Malah aku yang sering mutusin. Kesimpulannya, peran sosmed itu penting banget. Bikin yang jauh jadi deket, yang deket tambah akrab. Sampai sini dulu ya, Re. Buat kalian yang mau curhat, boleh kok simpen nomor WA aku. Simak ya, 081-331-935-471. Akhirnya, aku Karina, podcaster OTW Famous yang cuma punya WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, jumpa lagi sama aku Naza, podcaster OTW Famous dalam acara Pod Sesi, podcast seminggu sekali. Re, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari gini gak punya TikTok? Gimana sih? Tapi ngomong-ngomong, udah berapa followersnya nih? Kalau udah banyak, berarti kontennya menarik. Kalau TikTokku sih baru 71 followers. Hehe. Banyak loh Re, pengguna TikTok itu yang followersnya jutaan. Padahal sebelumnya mereka itu bukan siapa-siapa loh, dan gak punya apa-apa juga. Tapi begitu udah banyak pengikutnya, mereka jadi seleb yang banyak penggemarnya.
Jadi Re, zaman dahulu sama zaman sekarang itu beda banget. Dulu aku mau jadi kalau mau jadi artis susah banget, harus casting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat. Sehingga TikTok bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha menguntungkan. Tapi gitu Re, kita harus hati-hati dan bijak dalam ber-TikTok. Konten yang konten, tapi harus kita pastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih seneng lihat TikTok kayak konten yang lucu-lucu gitu, karena bisa ngilangin stres. Selain itu, aku juga senang lihat TikTok masak, Re. Maklum, cita-citaku pengen jadi presenter kuliner. Hehehe. Kalau bermain TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya, guys. Karena malaikat gak bakal tanya berapa followers kalian. Tapi bakal tanya gimana sholat kalian. Akhirnya, aku Naza, podcaster OTW Famous, pamit undur diri karena udah dipanggil sama mama nih. Takut kena orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika aku mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Nazifa, podcaster OTW Famous dalam acara Pod Sesi, podcast seminggu sekali. Rek, kalau misalnya ya disebut dengan nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya ya disebut Pak Nur, yang terbayang adalah guru yang pemarah? Jangan negatif yang thinking, harus yang positif yang thinking ya Rek. Nah, itu Rek yang dinamakan branding. Ketika disebut nama, pasti yang terbayang adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini, Rek. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita. Nah, sekarang kalau disebut Talita, kira yang terbayang apa? Pasti gemoy, cantik, pinter, atau apa? Kalau aku sih pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, baik, suka bergaul. Dengan kata lain, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari aku nyempetin diri buat baca buku dan make up. Dan kalian tahu gak sih, mamiku sampai sering marah-marah karena bedak dan lipstiknya habis aku buat pakai ngerawat wajahku dan imut ini. Nduk, kamu itu mau jadi apa sih kok kayak gitu? Ya aku jawab, pengen cantik lah. Lalu mamaku terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian, aku udah tampak gejala-gejala pinter belum, Dek? Atau udah tampak gejala-gejala cantik ya? Itu semua aku serahkan ke kalian semua. Oke, Rek. Sampai sini dulu ya jumpa kita kali ini. Ingat ya, Rek. Kalau disebut nama, yang terbaik harus yang positive thinking. Aku, Nazifa, podcaster OTV Famous, dan terima kasih dan sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo, Rek. Sebelum itu aku mau pantun dulu ya. Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika Amin mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rek. Jumpa lagi sama aku, Amoy, podcaster OTW Famous, dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Rek, kalau misalnya disebut sebuah nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya disebut Kak Fania, pasti yang terbayang adalah dia seorang podcaster cantik, cerdas, pintar, dan sukses. Bener gak sih? Ya pastilah. Nah, itu Rek yang dinamakan branding. Ketika disebut nama, pasti yang terbayang adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini, Rek. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita. Nah, sekarang kalau disebut Amoy, kira-kira yang terbayang apa? Pasti gemoy kan? Atau cantik, pintar, atau apa? Kalau aku sih pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, cerdas, pintar, dan cantik. Dengan kata lain, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari aku nyempetin diri buat baca buku dan make up. Dan kalian tahu gak sih, bundaku sampai sering orasi karena bedak dan lipstiknya habis aku pakai buat ngerawat wajahku yang imut ini. Duh, kamu itu mau jadi apa sih kok kayak gitu? Ya aku jawab, pengen cantik lah. Lalu beliau terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian, aku udah tampak pinternya belum, Rek? Atau udah tampak gejala-gejala cantiknya? Ya, itu semua aku serahkan ke muka lover semua. Oke, Rek, sampai sini dulu ya. Jumpa kita kali ini. Ingat ya, Rek, kalau disebut nama Amoy, yang terbayang harusnya baik-baik saja ya. Aku Amoy, podcaster atau OTW Famous. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cek. Assalamualaikum. Halo, Rek. Jumpa lagi sama aku, Cintara Aura, podcaster OTW Famous, dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Rek. Kalau kita lewat jalan-jalan di Surabaya nih, pasti kalian ngerasa sejuk. Bener gak sih? Ya iya dong pastinya. Kalau diibaratkan itu seperti kalian melihat wajahku, sejuk, bersih, rapi, dan cantik. Di kanan kiri, tengah jalan, tumbuh pohon dan tanaman hias. Wah, pokoknya sejuk lah. Kalau aku sih udah ngerasa nyaman aja gitu tinggal di Surabaya. Serasa dimanjain. Bayangin aja deh, semuanya ada di Surabaya. Mulai dari buah, sayur, mall, bioskop, masjid, musola, dan lain sebagainya. Masih banyak banget tempat-tempat yang bisa kita kunjungin. Pokoknya aku gak mau pindah ke lain hati deh. Alias sampai tuwe
pilih neng Surabaya. Bahkan Rek, suatu saat nanti aku pengen punya suami itu orang Surabaya. Jadi ya gak kemana-mana, udah ganteng, pinter, kaya, soleh, asli Surabaya lagi. Wow, luar biasa, mau banget aku. Biar kata nih ya, aku ditaksir sama orang yang lebih tampan, kayak misalnya Amitabh Bachchan. Aku gak bakal mau Rek, pokoknya tetep pilih arek Surabaya. Surabaya is the best. Memang sih Surabaya itu tidak seindah surga, tapi kalau bagi aku cukup membuat hati senang dan tenang. Nah, ada tugas penting nih buat kalian. Bagi kita semua warga Surabaya, apa sih tugasnya? Yap, tugasnya itu menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan pastinya kebersihan. Jangan sampai wajah Surabaya tercinta yang sudah cakep ini malah jadi gak cakep lagi. Aduh, rasa memiliki harus tertanam dalam hati kita ya, Rek. Seperti kita yang memiliki orang tersayang, pasti disayang, dijagain, dimanja, dan lain sebagainya. Wes ya, Rek, ajak lali, selalu jaga wajah Surabaya agar tetap cakep. Akhirnya, aku Cintara Aura, podcaster OTW Famous, pamit undur diri dulu ya, karena aku udah dimarahin nih sama bunda. Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Muah. Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Vira, podcaster OTW Famous, dalam acara Pod Sesi, podcast minggu sekali. Kali ini aku bakal cerita peran sosmed di era digital. Langsung ayo Rek, gak usah banyak basa-basi. Peran sosmed menurutku sangat penting. Buat apa sih? Ya buat memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi gimana maksudnya? Nih contohnya, aku kan punya WA ya Rek, satu-satunya sosmed yang aku punya. Tiap hari aku selalu posting barang daganganku di status. Kamu tahu belum apa yang aku tawarkan? Ada bando, parfum, alat tulis, casing HP, sendal, jam tangan, dan lain-lain. Begitu aku upload, teman-temanku langsung pada tanya harga. Tanya doang sih, gak ada yang beli. Tapi lumayan lah Rek, udah ngereken aku. Itu yang pertama Rek. Yang kedua, peran sosmed itu bisa sebagai sarana untuk curhat. Aku punya teman Rek, yang tiap hari rutin curhat. Tentang cinta lah, masakan lah. Pokoknya kurang afdol kalau sehari belum curhat. Suatu hari dia VC ke aku nangis-nangis, katanya diputusin pacarnya. Aku kan bingung mau ngasih nasihat apa. Maklum Rek, aku belum pernah diputusin. Lagian siapa yang mau mutusin gadis cantik aku? Malah aku yang sering mutusin. Kesimpulannya, peran sosmed itu penting banget. Bikin yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah akrab. Sampai sini dulu ya Rek. Buat kalian yang mau curhat, boleh kok simpen nomor WA aku. Simak ya, 081-331-935-471. Akhirnya aku Vira, podcaster OTW Famous yang cuma punya WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek,
dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Kali ini ya, Re, aku tuh bakal cerita peran sosmed di era digital tuh apa sih? Langsung aja ya, Re, gak usah kakean basa-basi. Jadi, peran sosmed itu menurutku sangat penting. Buat apa sih? Ya, buat memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain lah. Berinteraksi gimana sih maksudnya? Nih ya, contohnya. Aku kan punya Instagram ya, Re. Dan hampir tiap hari itu aku selalu kayak posting di story atau di feed. Jadi, kalian tahu nggak sih apa yang biasanya aku posting itu? Ya, kadang ya aku ngeposting ikutan lomba, unboxing hadiah lomba, repost video-video yang lucu, atau kayak video-video yang lagi FYP. Wes, pokoknya banyak banget lah. Habis ku upload tuh ya, biasanya langsung ada beberapa temen-temenku atau followersku, ada juga yang like, kadang juga ada yang ngirim stiker lucu, kadang juga ada yang komen. Ya lumayan lah udah mau ngerespon postinganku. Tapi itu yang pertama ya, Re. Yang kedua, peran sosmed tuh bisa sebagai sarana untuk sharing ilmu loh, Re. Gak jarang loh ya, followersku tuh kayak sering minta tutorial gimana sih caranya biar gambarnya bagus. Terus gimana sih caranya biar warnanya tuh kayak warnanya serasi gitu loh. Atau pakai tools atau alat brand buat coloring tuh apa sih? Atau ya, nanya tips biar sering menang lomba gambar tuh kayak gimana, atau les aku tuh di mana. Ya tentunya sih aku jawab sesuai pengetahuan dan pengalamanku aja ya, Re. Wong aku ya juga terhitung masih pemula ya. Kesimpulannya sih, peran sosmed tuh kayak penting banget gitu loh. Bikin yang jauh jadi deket, yang deket tambah akrab, dan yang gak kenal jadi kenal. Dan jujur ya, Re, Instagramku tuh kayak aku manfaatin buat portofolioku. Jadi siapa tahu bermanfaat buat masa depan. Nah, sampai di sini dulu ya, Re. Buat kalian yang mau nge-follow Instagramku, boleh banget. Ntar pasti ku follow back kalau kenal ya. Nih ya, nama IG-ku Akilah Arot. Pakai double R ya. Dan akhirnya aku Akilah, podcaster OTW Famous. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika aku mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, jumpa lagi sama aku Tiana, podcaster OTW Famous, dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah Re, aku mau tanya nih, kalau misal disebut sebuah nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya nih ya, disebut Kak Fania, pasti yang terbayang adalah dia seorang podcaster yang cantik, cerdas, pinter, dan sukses. Bener gak sih? Ya pastilah. Nah itu Re, yang dinamakan dengan branding. Ketika disebut nama, pastinya yang terbayang adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini Re. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita. Nah sekarang nih ya, kalau disebut nama aku, kira-kira yang terbayang apa nih? Pasti ceria kan? Atau cantik? Pintar? Atau apa nih? Kalau aku sih ya, pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, cerdas, pinter, dan cantik. Dan kata lain, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari tuh ya, aku nyempetin diri buat baca buku dan belajar make up. Sampai kalian tahu gak sih, mami aku sampai sering orasi dan marah-marah karena bedak dan lipstiknya habis. Aku pakai buat ngerawat wajahku yang imut dan cantik ini. Mamaku pernah bilang, kamu itu mau jadi apa sih kok kayak gitu? Ya aku jawab pengen jadi cantik lah, biar kayak Kak Fania. Lalu mama aku terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian aku udah tampak cantik ya Re? Atau udah tampak gejala-gejala pintar? Ya itu semua aku serahin di kalian semua.
Oke, Rek, sampai sini dulu ya, Rek. Ingat ya, Rek, kalau disebut nama Diana, yang terbayang harus yang baik-baik aja, yang positif-positif aja. Jangan yang aneh-aneh. Tapi kalau terbayang pacarnya Jonghan sih boleh banget ya. Sampai sini saja ya, Rek. Aku mau lihat live-nya Seventeen nih. Akhirnya aku podcaster OTW Famous mengucap terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Rek, jumpa lagi sama aku Safa, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Rek, kalau kita lewat jalan-jalan di Surabaya, pasti ngerasa sejuk, bener gak sih? Yoilah, pasti. Kalau diibaratkan itu seperti kalian ngeliat wajahku, sejuk, bersih, rapi, dan cantik. Di kanan, kiri, tengah jalan, tumbuh pohon dan tanaman hias. Pokoknya sejuk banget deh. Kalau aku sih udah ngerasa nyaman aja tinggal di Surabaya. Serasa dimanjain gitu. Bayangin aja, semuanya ada di Surabaya. Mulai dari buah, sayur, mall, bioskop, masjid, musola, dan lain sebagainya. Pokoknya aku gak mau pindah ke lain hati deh, alias sampai tua pilih neng Surabaya. Bahkan suatu saat nanti aku kepingin punya suami itu orang Surabaya, jadi ya gak kemana-mana, ganteng, pinter, kaya, solih, bisa gitaran kayak EXO Woven Chair, asli Surabaya dan ganteng banget. Siapa sih yang gak mau? Biar kata aku nih ditaksir sama orang yang lebih tampan. Kayak aku gak bakal mau. Pokoknya tetap pilih arek Surabaya. Surabaya is the best. Memang sih Surabaya itu tidak seindah surga, tetapi kalau bagi aku cukup membuat hati senang dan tenang. Nah, ada tugas penting nih bagi kita semua warga Surabaya. Apa tuh? Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kerindangan, dan kebersihan kota Surabaya. Jangan sampai wajah Surabaya tercinta yang sudah cakep ini menjadi tidak cakep lagi. Rasa memiliki harus tertanam dalam hati kita, Rek. Seperti kita yang memiliki orang tersayang, pasti disayang, dijagain, dimanjain, dan lain-lain deh. Wis yo Rek, ojo lali selalu jaga wajah Surabaya agar tetap cakep. Akhirnya aku Safa, podcaster OTW Famous, pamit undur diri dulu karena udah dipanggil sama Mami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Pastinya dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Rek, aku tuh mau tanya, aku nih penasaran, kalian itu punya TikTok gak sih? Hah? Gak punya? Kok gak punya sih? Zaman sekarang tuh semua orang pasti punya TikTok. Ngomong-ngomong tentang TikTok nih, followers kalian ini udah berapa? Kalau banyak, berarti konten kalian emang menarik ya? Kalau aku sih, baru 15. Banyak loh, Rek, pengguna TikTok itu yang followersnya ribuan, bahkan jutaan. Padahal sebelumnya mereka itu bukan siapa-siapa, bahkan gak punya apa-apa. Tapi begitu sudah banyak penggemarnya, mereka itu sudah menjadi seleb yang banyak penggemarnya. Jadi Rek, zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh bedanya. Dulu kalau mau jadi artis itu susah banget. Harus casting sana sini, harus bayar mahal-mahal. Tapi belum tentu banyak penggemarnya.
Tapi sekarang sudah adanya TikTok, seseorang aja bisa jadi seleb dengan cepat. Makanya TikTok sekarang itu bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, bahkan perjodohan dan usaha yang pastinya menguntungkan dong. Tapi ya gitulah ya Rek, walaupun kita main TikTok harus tetap bijak dan hati-hati juga. Ngonten ya ngonten, tapi pastiin dulu dong kira-kira bermanfaat untuk orang lain atau enggak nih. Kalau aku ya Rek, sukanya itu nonton konten-konten yang lucu, kayak video hewan-hewan kucing, kan imut, terus bisa ngilangin stres juga loh. Selain itu, aku juga suka nonton konten masak-masak. Ya maklum lah ya, aku kan cita-citanya pengen jadi presenter kuliner. Oh iya Rek, satu lagi nih, kalau main TikTok jangan sampai kita lupa ibadah. Karena malaikat itu gak akan tanya followers kalian ada berapa, tapi bakal tanya sholat kalian tuh bakal gimana. Masya Allah. Akhirnya aku Zira, podcaster OTW viral dan famous. Aku izin undur diri dulu ya Rek, karena udah dipanggil sama mami. Takut kena orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Muah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Sanu, podcast OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Rek, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari gini gak punya TikTok? Apa kata dunia? Tapi ngomong-ngomong udah berapa followernya? Jika udah banyak berarti kontennya menarik. Kalau TikTokku sih baru 16 followers. Banyak loh Rek pengguna TikTok itu yang followernya jutaan. Padahal sebelumnya mereka itu bukan apa-apa dan gak punya siapa-siapa. Jadi Rek, zaman dulu dan zaman sekarang tuh jauh beda. Dulu kalau mau jadi artis tuh susah banget, harus casting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat. Sehingga TikTok bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu Rek, kita harus hati-hati dan bijak dalam bermain TikTok. Ngonten ya ngonten, tapi harus dipastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih seneng lihat konten TikTok yang lucu karena bisa nyelangin stres. Selain itu, aku juga senang lihat konten masak. Malum, cita-citaku pengen jadi presenter kuliner. Kalau bermain TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya guys. Karena malaikat gak bakal tanya berapa follower kalian. Tapi yang bakal ditanya, gimana sholat kalian? Akhirnya, aku Sanu, podcast OTW Famous, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Nuha, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Kali ini aku bakal cerita peran sosmed di era digital. Langsung ayo Rek, gak usah banyak basa-basi. Peran sosmed itu menurutku sangat penting. Buat apa? Ya buat memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi yang gimana nih maksudnya? Nih contohnya, aku kan punya WA ya Rek, satu-satunya sosmed yang aku punya. Tiap hari aku selalu posting barang daganganku di WA. Kamu tahu belum apa yang aku tawarkan? Aku itu nawarin ada bando, parfum, alat tulis, casing HP, sendal, panci, jam tangan, dan lain-lain. Begitu aku upload, langsung teman-teman pada tanya harga. Ya, walaupun nanya doang sih, gak beli. Yang penting mereka udah ngereken aku, Rek. Itu yang pertama. Yang kedua, peran sosmed itu bisa sebagai sarana untuk curhat.
aku punya temen Rek, tiap hari rutin curhat ke aku tentang cintalah, masakanlah, pokoknya kurang afdol kalau sehari belum curhat ke aku. Tiba-tiba nih ya, suatu hari dia VC aku, nangis-nangis katanya habis diputusin sama pacarnya. Aku kan bingung mau ngasih nasihat apa. Maklum Rek, aku belum pernah diputusin. Lagian siapa sih yang mau mutusin gadis cantik aku? Yang ada malah aku yang sering mutusin. Kesimpulannya, peran sosmed itu penting banget. Bikin yang jauh jadi deket, yang deket tambah akrab. Sampai sini dulu ya Rek. Buat kalian yang mau curhat, boleh kok simpen nomor WA aku. Simak ya, 081-331-935-471. Akhirnya aku Nuha, podcaster OTW Famous yang cuma punya WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Livia, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Hei Rek, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari ini gak punya TikTok? Apa kata dunia? Tapi ngomong-ngomong, udah berapa followersnya? Jika udah banyak, berarti kontennya menarik. Kalau TikTokku sih baru 50 followers. Hehehe. Banyak loh Rek pengguna TikTok itu yang followersnya jutaan. Padahal sebelumnya mereka itu aku bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi begitu udah banyak pengikutnya, mereka menjadi seleb yang banyak penggemarnya. Jadi Rek, zaman dulu sama sekarang itu jauh beda. Dulu kalau mau jadi artis susah banget, harus casting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat. Sehingga TikTok bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu Rek, kita harus hati-hati dan bijak dalam ber-TikTok. Ngonten ya ngonten, tapi harus kita pastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih seneng liat konten TikTok yang lucu karena bisa ngilangin stres. Selain itu, aku juga seneng liat konten masak Rek. Maklum, cita-cita aku pengen jadi presenter kuliner. Kalau bermain TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya guys. Karena malaikat gak bakal tanya berapa followers kalian, tapi bakal tanya gimana sholat kalian. Akhirnya, aku Livia, podcaster OTW Famous, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika aku mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Olivia, podcaster OTW Famous. Dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Rek, kalau misalnya disebut sebuah nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya nih, disebut nama Kak Fania, apa yang terbayang dalam... Pasti yang terbayang adalah dia seorang podcaster yang cantik, yang cerdas, dan sukses. Nah, itu Rek yang dinamakan branding. Nah, sekarang kalau disebut nama Olivia, kira-kira yang terbayang apa? Pasti yang gemoy kan? Atau cantik? Pinter? Atau apa ya? Kalau aku sih pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, yang cerdas, yang pinter, dan cantik. Dengan kata lain, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu Rek. Dengerin ya. Tiap hari aku nyempetin diri buat baca buku dan makeup. Dan kalian tahu gak sih Rek, mamiku itu sampai sering orasi karena bedak dan lipstiknya habis. Suatu hari, mamiku bilang, Duk, kamu itu mau jadi apa sih kok kayak gitu? Ya aku jawablah, pengen jadi cantik dong.
Terus mamiku terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian, aku udah tampak gejala-gejala pinter belum, Re? Atau udah tampak gejala-gejala cantik? Ya, itu semua aku serahkan ke kalian deh. Oke, Re, sampai sini dulu ya jumpa kita kali ini. Ingat ya, Re, kalau disebut nama Olivia, yang terbayang harus yang baik-baik aja ya. Aku Olivia, podcaster OTW Famous, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Halo Re, jumpa lagi sama aku Farah, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Re, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari gini gak punya TikTok? Apa kata dunia? Tapi ngomong-ngomong, udah berapa nih followersnya? Jika udah banyak, berarti kontennya menarik. Kalau TikTokku sih baru 16 followers, hehe. Banyak loh Re, pengguna TikTok yang followersnya jutaan. Padahal sebelumnya mereka itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi begitu udah banyak pengikutnya, mereka menjadi seleb yang banyak penggemarannya. Jadi Re, zaman dulu sama sekarang itu beda jauh. Dulu kalau mau jadi artis itu susah banget, kalau harus casting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat, sehingga TikTok bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu Re, kita harus hati-hati dan bijak dalam ber-TikTok. Konten ya konten, tapi harus kita pastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih seneng lihat konten TikTok yang lucu karena bisa ngilangin stres. Selain itu, aku juga seneng lihat konten masak, Re. Maklum sih, cita-citaku pengen jadi presenter kuliner. Hehe. Kalau bermain TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya, guys. Karena malaikat gak bakal tanya berapa followers kalian, tapi bakal tanya gimana sholat kalian. Akhirnya aku Farah, podcaster OTW Famous, pamit undur diri dulu karena udah dipanggil sama mami, takutnya kena orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Podcast minggu sekali. Re, kalau misalnya disebut sebuah nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya disebut Kavania, pasti yang terbayang adalah dia seorang podcaster, cantik, cerdas, pinter, dan pastinya sukses. Bener gak sih? Nah, itu Re yang dinamakan sebuah branding. Ketika disebut nama, pasti yang terbayang adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini, Re. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita. Nah, sekarang kalau disebut Rasel, kira-kira yang terbayang apa nih? Pasti imut kan? Atau cantik? Atau pinter? Atau apa? Kalau aku sih pinginnya dikenal sebagai remaja yang ceria, cerdas, pinter, dan cantik. Dengan kata lain, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari aku nyempetin diri buat baca buku dan make up. Dan kalian tahu gak sih, bundaku sampai sering orasi karena bedak dan lipstiknya habis aku pakai buat ngerawat wajahku yang imut ini. Beliau ngomong seperti ini,
Dek, kamu tuh mau jadi apa sih kok kayak gitu? Ya aku jawab pengen jadi imut lah. Lalu beliau terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian aku udah tampak gejala-gejala pinter belum, Rek? Atau udah tampak gejala-gejala cantik? Ya itu semua aku serahkan ke Russell Over semua. Oke, Rek, sampai sini dulu ya jumpa kita kali ini. Ingat ya, Rek, kalau disebut nama Russell yang terbayang harus yang baik-baik saja. Aku Russell Podcaster OTW Famous. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo Rek, jumpa lagi sama aku Jasmine, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Rek, kalian punya TikTok gak sih? Pasti punya lah ya. Masa hari gini gak punya TikTok, apa kata dunia? Tapi ngomong-ngomong, udah berapa followersnya? Kalau udah banyak, berarti kontennya menarik tuh. Kalau TikTokku sih baru 1.320 followers. Banyak loh Rek pengguna TikTok itu yang followersnya jutaan. Padahal sebelumnya mereka itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi begitu udah banyak pengikutnya, mereka menjadi seleb. Jadi Rek, zaman dulu sama sekarang itu jauh bedanya. Dulu kalau mau jadi artis susah banget, harus casting sana sini. Tapi sekarang setelah ada TikTok, seseorang bisa jadi seleb dengan cepat. Sehingga TikTok bisa menjadi wadah untuk bisnis, pertemanan, perjodohan, dan usaha yang menguntungkan. Tapi ya gitu Rek, kita harus hati-hati dan bijak dalam ber-TikTok. Ngonten ya ngonten, tapi harus kita pastiin bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau aku sih senang lihat konten TikTok itu yang lucu karena bisa ngilangin stres. Selain itu, aku juga senang lihat konten masak, Rek. Konten masak-masak. Maklum, cita-citaku pengen jadi presenter kuliner. Kalau bermain TikTok, jangan sampai lupa ibadah ya, guys. Karena malaikat gak bakal tanya berapa followers kalian, tapi bakal tanya gimana sholat kalian. Akhirnya, aku Jasmine, podcaster OTW Famous, pamit undur diri dulu karena udah dipanggil sama mama mau masak ayam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Rek, kalau kita jalan-jalan lewat Surabaya pasti ngerasa sejuk kan? Bener gak sih? Ya iyalah pasti nih, kalau diibaratkan itu seperti kalian ngelihat wajahku. Sejuk, bersih, rapi, dan cantik. Di kanan kiri tengah jalan tumbuh pohon dan tanaman hias. Pokoknya sejuk lah. Kalau aku sih udah ngerasa nyaman aja tinggal di Surabaya, serasa dimanjain gitu. Bayangin aja semua ada di Surabaya, mulai dari buah, sayur, mal, bioskop, masjid, dan musola. Pokoknya aku gak mau pindah ke lain hati deh, alias sampai tue pilih neng Surabaya. Bahkan suatu saat nanti aku kepengen punya suami itu orang Surabaya. Jadi ya gak kemana-mana, ganteng, pintar, kaya, solih, asli Surabaya lagi, wow. Biar kata nih, aku ditaksir sama orang yang lebih tampan, kayak Amitabh Bachchan misalnya. Aku gak bakal mau, pokoknya tetap arek Surabaya, Surabaya is the best. Memang sih Surabaya itu tidak seindah surga, tetapi kalau bagi aku cukup membuat hati senang dan tenang.
Nah, ada tugas penting nih bagi kita semua. Apa sih tugasnya? Yang pertama, kita menjaga keamanan. Dan yang kedua, kita menjaga ketertiban. Yang ketiga, kita menjaga keindahan. Dan yang keempat, kita menjaga kerindangan. Yang kelima, kita menjaga kebersihan. Jangan sampai wajah Surabaya tercinta yang sudah cakep ini menjadi tidak cakep lagi ya. Rasa memiliki kita tertanam hati kita, Rek. Seperti kita yang memiliki orang tersayang pasti disayang, dijagain, dimanja, dan lain sebagainya. Wes yo Rek, ojo lali selalu jaga Surabaya agar tetap cakep. Akhirnya aku Melinda, podcaster OTW Famous, pamit undur diri dulu karena udah dipanggil sama mama, takut kena orasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ayo, maju mau apa? Mir, maju ke? Ya maju. Oke. Kasih kak. Iya, semangat. Ayo, mama. Ayo, maju. Namira dulu. Habis Namira ya. Berlibur naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika Namira mengucap salam, harus dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum. Halo Re, jumpa lagi sama aku Namira, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Nah, Rek, kalau misalnya disebut sebuah nama, apa yang terbayang dalam benak kalian? Misalnya nih, disebut Kak Fania. Pasti yang terbayang adalah dia seorang podcaster, cantik, cerdas, pinter, dan sukses. Bener gak sih? Ya pastilah. Nah, itu Rek, yang dinamakan branding. Ketika disebut nama, pasti yang terbayang adalah karakternya. Dan karakter itu harus dibangun sejak dini, Rek. Supaya apa? Supaya orang lain mudah mengenali diri kita. Nah, sekarang nih, kalau disebut Amoy, kira-kira yang terbayang apa? Pasti gemoy kan? Atau cantik, pinter, atau apa? Kalau aku sih pengen dikenal sebagai remaja yang ceria, cerdas, pinter, dan cantik pastinya. Oke, dengan kata lain nih, aku masih OTW berusaha untuk branding seperti itu. Dengerin ya, tiap hari aku nyempetin diri buat baca buku dan make up. Dan kalian tahu gak sih, mamaku sampai sering orasi karena bedak dan lipstiknya habis aku pakai buat ngerawat wajahku yang lucu ini. Duh, kamu itu mau jadi apa sih? Kok kayak gitu? Ya aku jawab, pingin cantik lah. Lalu beliau terdiam dan geleng-geleng kepala. Menurut kalian, aku udah tampak gejala-gejala pinter belum, Rek? Atau udah tampak gejala-gejala cantik? Ya, itu semua aku serahin ke Namira Lover semua. Oke, Rek. Sampai sini dulu ya jumpa kita kali ini. Ingat ya, Rek, kalau disebut nama Namira, yang terbayang harus yang baik-baik saja. Aku Namira, podcaster OTW Famous. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum, halo Rek. Jumpa lagi sama aku Raya, podcaster OTW Famous dalam acara Podsesi, podcast seminggu sekali. Kali ini aku bakal cerita peran sosmed di era digital. Langsung aja Rek, gak usah banyak basi-basi. Peran sosmed itu menurutku sangat penting. Buat apa? Ya buat memudahkan kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi gimana maksudnya? Nih contohnya, aku kan punya WA ya Rek, satu-satunya sosmed yang aku punya. Tiap hari aku selalu posting barang daganganku di status.
Kamu tahu belum apa yang kutawarkan? Ada bandu, parfum, alat tulis, casing HP, sendal, panci, jam tangan, dan lain-lain. Begitu aku upload, langsung teman-teman pada nanya harga. Tanya doang sih, nggak beli. Tapi lumayan lah ya, udah ngerekan aku. Itu yang pertama, Re. Yang kedua, peran sosmed itu bisa sebagai sarana untuk curhat. Aku tuh punya temen, Re. Tiap hari rutin curhat ke aku. Tentang cinta lah, masakan lah, pokoknya kurang afdol kalau sehari belum curhat ke aku. Suatu hari di APC, aku nangis-nangis. Katanya diputusin pacarnya. Aku kan ya bingung mau ngasih nasihat apa. Mau, maklum deh, aku belum pernah diputusin. Lagian siapa sih yang mau mutusin orang seganteng aku? Malah aku yang sering mutusin. Kesimpulannya, peran sosmed itu penting banget. Bikin yang jauh jadi deket, yang deket tambah akrab. Sampai sini dulu ya, Re. Buat kalian yang mau curhat, boleh kok simpan nomor WA aku. Simak ya. 081-331-935-471. Akhirnya, aku Raya, podcaster OTW Famous, yang cuma punya WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau PD maju. Ini aku nggak lama, aku cuma mau ngasih sosialisasi aja gimana besok waktu ikut lomba di UNESA. Ada yang mau ikut lomba? Yang benar-benar mau ikut lomba? Oke, nice. Yang di depan ini nggak mau tah? Atau umurnya belum cukup? Oke, mau ikut lomba podcast atau news anchor? Oke, podcast. Jadi gini, tadi penampilan kalian itu overall bagus. Udah pede, udah lancar. Cuman kendalanya adalah kalian itu tidak tahu apa yang ingin kalian sampaikan. Semalam udah latihan? Sudah. Dan latihan itu enggak cuman kamu membaca, tapi kamu juga harus paham apa yang akan kamu bicarakan. Kamu membahas tentang apa, poinnya apa, kayak gitu. Nah, untuk lomba di UNESA besok sendiri, KCTV, sepengalamanku 2023, itu ada 3 seleksi. Yang pertama sosial media, TikTok gitu, di-upload di TikTok. Terus yang kedua itu Zoom. Zoom dan yang ketiga itu final. Nah, kalau alhamdulillahnya nanti kalian itu masuk ke dalam masuk Zoom gitu ya, Bapak Zoom, itu udah keren banget. Di situ kalian bakalan bikin teks, pasti yang bikin teks juga Pak Nur. Terus untuk final, finalnya tuh nanti karantina, jadi nginep 1 hari. Jangan khawatir, fasilitasnya udah jos, udah mantap, nggak perlu diragukan. Terus juga nanti itu sama TVRI. Udah tahu kan kalau UNESA itu kolaborasi sama TVRI. Nah, ini kesempatan yang besar banget buat kalian untuk personal branding kalian. Percaya deh, kalau kalian udah dapat personal branding, apalagi personal branding di UNESA, TVRI, itu bakal sangat bermanfaat. Serius. Bakal benar-benar bermanfaat buat hidup kalian nantinya. Buat daftar SMA, buat sertifikat nanti, karena ini tuh tingkat nasional. Pokoknya jangan ragu, kalau mau ikut lomba itu ikut aja. Gak usah takut kalah, gak usah takut menang. Karena lomba itu ya kalau gak kalah ya menang. Kalau gak menang ya kalah. Kalau kalah coba lagi. Kalau menang pertahankan. Paham ya? Oke, nah gak cuma untuk lomba aja. Nanti kalau misal kalian disuruh bikin video podcast sama Pak Nur, semua itu sudah bagus. Cuman tinggal itunya aja sih, harus ngerti apa yang mau dibicarakan. Harus ngerti isi podcastnya itu apa, supaya kalian tuh bisa cepet. Gak usah ngapal teks. Oke, gak usah menghafal teks. Udah langsung aja, poinnya apa? Oh, poinnya itu personal branding. Nah, kalian latihan ngomong sebanyak-banyaknya tentang personal branding. Gitu, oke? Paham ya?
Kalau misal temanya tentang sosial media, ya udah kalian ngomong sebanyak-banyaknya tentang sosial media. Gak usah takut, podcast itu berbagi pikiran, dimana kalian mengutarakan pikiran kalian dengan bahasa yang baik dan benar, yang enak didengar. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tentang teknik podcast mungkin, atau gimana caranya biar podcast itu nanti pas lomba itu lancar, bisa masuk ke dalam seleksi berikutnya. Emang kalian gak pengen masuk ke seleksi Zoom tak nanti? Pengen kan? Kalian gak mau tanya tak apa rahasianya atau tipsnya yang setidaknya tuh bisa mengusahakan untuk masuk ke seleksi berikutnya? Gimana, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Tips. Oke, tips untuk supaya bisa. Sebenarnya ini tuh juga dari doa dan dari usaha. Kalau aku waktu podcast yang TikTok, kalian sudah lihat belum yang dikirimin ke Pak, yang dikirimin Pak Nur? Nah, itu tahap Zoom. Kalau tahap TikTok itu ada di bawahnya tuh, lihat aja. Nah, yang harus dilakukan adalah percaya diri. Itu yang pertama. Kamu harus percaya kalau kamu tuh bisa. Dan yang kedua, all out. Berkostum baik itu gak cuman pembaca berita. Podcast itu juga harus berkarakter. Gitu. All out, pokoknya tunjukin kalau ini loh aku. Ini loh, bajuku ini menggambarkan karakterku banget. Jadi orang-orang itu tertarik kayak gitu. Dan kalaupun nanti kamu bisa Zoom atau TikTok, usahakan kamu itu nyandak jurine. Apa nyandak kampuse. Itu yang bikin kampus atau juri itu tuh tertarik sama kamu. Karena orang itu akan seneng, akan bahagia kalau dirinya tuh dibicarakan. Misalnya cinta, dia juriku. Ya dia bahagia kalau aku bicarain dia, karena itu tentang dia, ya kan? Kayak gitu, itu sih tipsnya. Jadi yang pertama PD, yang kedua all out, yang ketiga berkarakter. Begitu. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu cuman itu aja sih yang mau tak sampaikan. Gak ada lagi ya podcast ya wes ngono. Oh iya, sama jangan kaku. Jangan kaku, terus jangan terlalu tekstual. Jadi udah gak apa-apa belajar di depan cermin, ngomong tanpa teks. Gitu. Oke. Ya udah, Cin ya, apa iki bapakmu, Cin? Kalau udah disuruh manggil. Oh ya udah, panggilan ya, tolong ya. Udah ya, makasih guys. Di sini ada yang mau tag kapan lomba podcastnya? Kapan tagnya? Tag video. Belum dikasih tahu ya. Udah 10 hari lagi penutupan padahal. Nanti tolong ingetin Pak Nur ya. Kalau mau ikut lomba, Pak ayo rekaman gitu. Udah, itu pantau IG-nya terus. Atau IG-nya UNESA. Sudah. Oh iya. Sudah saya kasih tahu. Sudah dikasih tahu ya. Jadi ini Le, silahkan untuk diingat-ingat apa yang disampaikan Kak Amo itu. Karena apa? Kak Amo ini orang yang paling apa namanya itu, responnya itu paling cepat ketika Pak Nur kasih info lomba. Dan jadi juara itu nggak ada jalan lain kecuali dengan lomba. Kalau kita sudah pegang sertifikat juara, berarti kita itu diakui, diakui bahwa kita ini yang terbaik. Kalau kita ini belum mendapatkan sertifikat, ini kan berarti kita ini mengaku terbaik, bukan diakui. Mengaku sama diakui ini beda, gitu kan ya. Dan ini teksnya, teksnya yang kamu, yang ada di HP kamu itu teksnya kamu ya, semua itu ya kamu ya? Itu dulu ada 7 ya? Iya, banyak pak, udah sesuatu tema itu harus ada teks-teks lah. Iya, ada 5 tema, ada 5 tema dan dia harus memilih satu gitu kan, dan lombanya di UNESA diundi ya? Diundi Pak Nur sampai jam 1:30 itu nih melekan di sin di sana, di kantornya sana. Ini bukan apa-apa ya, karena memang dukungannya Pak Nur ini kalau
melihat anak-anak yang seperti ini itu rasa capek, rasa ini sudah tidak ada gitu loh. Pokoknya yang penting kalian ini menjadi orang-orang yang terbaik begitu. Dan ini kan ada lomba. Yang umurnya 13 tahun, coba yang umurnya 13 tahun. 13 ya? Yang 12, hampir 13? Wah, itu kalau menurut Pak Nur ikut lomba saja. Bu menang, bu kalah, biar tahu rasanya ikut lomba. Nanti kalau di Semamda Edukom, nanti semuanya wajib ikut. Wajib ikut. Dan di sana itu, nah ini lengkap sudah, Nek. Siapa, Nek? Ada ini juara lengkap ya. Kalau Kak Amo ini juara. Kak Nadiva ini juga juara. Ini kan belum pernah menyapa ini ya. Oke, Kak Nadiva. Coba ceritakan tentang lomba di Mugaharu. Lomba-lomba, coba ceritakan. Ini juga juara ini ya. Oke. Ini kan Pak Nur itu sudah sering menyampaikan namanya, tapi belum tahu orangnya. Kak Amo kan baru sekarang, Amo Amarakemo itu. Iya, belum pernah. Iya, ini cerita soal apa ya, Pak? Lomba. Keseruannya seperti apa dan perjuangannya seperti apa? Oke, permisi. Jadi aku first time ketemu sama teman-teman di Mugaharu ya. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya. Oke, kali ini aku akan cerita nih gimana keseruan buat ikutan lomba selama aku di Mugaharu. Nah, lomba-lomba yang diikuti Mugaharu itu benar-benar banyak banget ya guys. Tapi itu tergantung dari kalian yang masing-masing kalian tuh mau ikutan lomba atau enggak. Dan tergantung dengan semangat kalian juga. Tapi selama aku ikut di Mugaharu ini banyak banget lomba yang aku ikuti. Dan perjuangan selama mengikuti lomba itu ada banyak banget. Dan itu tuh enggak mudah karena saingan kita lomba itu bukan dari hanya lingkup sekolah aja, tapi dari sekolah-sekolah luar itu pastinya mereka juga banyak yang ikutan. Apalagi lomba membaca berita dan juga podcast. Lomba membaca berita dan juga podcast ini lomba-lomba yang diikuti oleh biasanya tuh anak-anak yang SMA, MTs gitu. Jadi jarang banget lomba baca berita untuk anak SMP. Dan jadi ketika kalian ikutin lomba baca berita itu, saingannya tuh bukan hanya anak SMP aja nih, tapi juga dari anak SMA juga. Terus perjuangannya pasti berat banget karena kita latihan itu harus benar-benar totalitas ya. Karena kalau misalkan nggak totalitas, kita bakalan nanti saingannya semakin berat. Terus habis itu pas waktu setelah kalian latihan nih, pasti kalian juga harus kayak cross check juga ke Pak Nur, gimana sih Pak ini saya bacanya itu udah bener apa belum? Terus juga nadanya itu kayak gini udah bener atau belum? Intonasinya kayak gini tuh udah pas atau belum gitu. Jadi banyak banget yang harus kalian koreksi juga. Terus setelah itu kalian pastinya akan latihan juga buat take video. Nah, dalam take video itu tadi kalian juga harus bermain gestur, terus juga pemenggalan katanya, dan masih banyak hal yang lain yang harus kalian ketahui dan kalian harus pelajari gitu. Setelah itu pastinya nanti bakalan ada seleksi untuk babak final. Nah, di babak final itu tadi pasti latihannya jauh lebih berat. Biasanya itu aku kalau setiap hari itu pokoknya semaksimal mungkin baca teks berita itu tadi sebanyak-banyaknya. Jadi biar pas waktu lomba itu gak ada yang salah baca atau bagaimana. Karena kalau kita udah nervous itu biasanya akan ada kayak salah baca atau ketelejo gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa maksimal. Dulu pas waktu aku lomba juga ada kalanya itu karena aku dulu pas waktu itu terlalu nervous itu kayak jadi salah-salah baca gitu. Dan itu sebenarnya harus dihindari ya ketika salah baca itu tadi, dengan cara membaca teksnya secara berulang-ulang sampai kita tuh paham isi dari teksnya itu tadi apa. Kalau bisa itu jangan dihafal, karena kalau dihafal tuh semakin kita kayak menghafal itu pasti pas waktu tampil nantinya bakalan jadi kita jadi nervous, terus jadi malah salah semua gitu. Jadi kalau bisa itu pahami isinya, bukan dihafalkan teksnya gitu. Itu sih Pak, karena sebenarnya masih banyak banget ya Pak ya. Tapi kayak pagi-pagi dengan inovasi itu malah bikin ngantuk sepertinya Pak.
Iya, karena Diva ini sekolah di SMA Hang Tuah 2. Jadi, dari Jogja, Nat? Iya, Pak. Apa dari Jogja? Belum pernah aneh Pak Nur dari Jogja. Ini satu kelas enggak? Sama. Sama pernah aneh Pak Nur? Sama ponakannya Pak Nur? Satu gugus, tapi enggak satu kelas. Enggak. Oh. Iya. Yang pasti nanti kalau ada lomba di Mugaru, ini berdua ini juga nanti diundang sebagai juri, karena kalau sudah juara itu sudah bebas mau jadi juri, mau jadi pemateri, mau jadi apa bebas ya di Mugaru ini. Nah, di sana ada podcast? Ada. Di TV ada? Ada. Di YouTube ada ya? Ada, tapi kayak masih belum yang aktif gitu loh, karena tahun saya ini baru mulai. Oh, baru mulai ya. Iya, kamu saya sudah pernah masuk? Sudah pernah masuk di YouTube-nya di sana? Belum. Oh, belum tahu ya. Oh. Kayak ini Pak, soalnya pas kayaknya sudah ya Pak ya, karena pas waktu itu apa namanya kan saya kan ada acara Molin Nabi. Nah, yeah. Itu tuh saya jadi si acara sekaligus jadi MC-nya. Oke, jadi gitu deh ya. Silakan ikut lomba dan kalau masuk ke presenter ini jangan nanggung-nanggung. Jadi gini, bebannya yang kelas atas itu biasanya itu merasa tersaingi sama adik kelasnya gitu loh. Misalnya materi ini belum menguasai, ditambah lagi materi lagi, belum menguasai lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, sampai kelas 8 belum menguasai materi-materi itu. Padahal yang kelas 7 ini semangatnya besar gitu kan. Nah, biasanya yang menjadi ancaman itu kan adik kelasnya biasanya itu. Wonder deg, kok api gitu, seperti itu. Makanya terus belajar. Oke, Nek, sampai sini dulu ya. Iya. Sampai sini. Ini nanti mau reunian. Itu di studio sana. Enat, kamu ngapain ke sini? Enat, kamu ngapain? Saya tuh sebenarnya ada kepentingan ya, Pak. Ya, hari itu kan beli ijazah, Pak. Oh. Sebenarnya kan terakhir kemarin ya, Pak. Kemarin tuh kan habis dari Jogja. Terus saya juga masih ada banyak tugas yang belum saya selesaikan. Jadi saya selesaikan di hari Jumat tadi. Makin sibuk ya. Iya. Soalnya di Jogja. Enggak, please, hari biasa juga. Tapi memang beda, kalau udah SMA itu udah beda, cara bicaranya itu udah beda. Iya, Pak. Iya, nggak imut belas, May. Amarah gemoy jadi amarah. Jadi serius, Pak. Iya, jadi amarah. Iya, tapi radio banget ini ya. Oke, kita akhiri nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.